Video amatir ini menunjukkan Ricky Yaakob yang sedang ditandu dari tengah lapangan setelah bermain sepak bola. Ricky tiba-tiba kolaps dan tidak sadarkan diri di tengah lapangan. Diduga ia terkena serangan jantung saat bermain sepak bola pada ajang Trofeo Medan Selection di lapangan A Senayan Jakarta. Saat tak sadarkan diri, beberapa rekan Ricky Yaakob yang bermain sepak bola bersama mencoba memberi pertolongan pertama. Ricky Yaakob tetap tidak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit. Namun, nyawa Ricky Yaakob tidak terselamatkan. Jenazah Ricky Yaakob langsung dibawa ke rumah duka yang berada di kawasan Pondok Ranji, Bintaro, Tangerang Selatan. Keluarga dan rekan sangat berduka dengan kepergian atau kepulangan Ricky Yaakob.